dan itu Pakde masukin brokoli. Ini kita mau barbekyuan sama mau steamboat nih. Apa tiba-tiba malam-malam ujuk-ujuk nge-WA ngajak mau steamboatan tuh? Gimana? Ini ada apa jenis steamboat? Ini ada sosis, brokoli komplit banget. Kita mau bersihin dulu nih, mau disiangin dulu. Sayur makan arah Korea gitu. Oh, ntar aku bikinin itu nanti. Aku bikinin sambal bawang putih pakai kecap asin, enak banget. Mau brokoli? Dia doyan brokoli. Doyan banget. Brokoli. Ini apa namanya? Aku taruh di sini dulu deh buat kuah tom yum. Aku mah kuah tom yumnya bikin nggak pakai itu. Iya, tapi itu mah kurang. Nah, ini untuk bumbu tom yumnya aku mau bikin. Jadi kalau mau bikin sup tom yum itu aku nggak pakai bumbu instan, bikin sendiri. Lebih seger, lebih enak. Ini ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, daun sereh, daun jeruk, terus, nah ini kuncian tom yum, daun ketumbar. Nanti ini akar ketumbarnya nih kita mau pakai untuk pewanginya. Sekarang sebelum aku ini bumbunya aku mau halusin dulu. Ini bumbunya udah dihalusin, ditumis dulu sebentar. Biar wangi. Ini kalau bikin tom yum, ini akarnya ini jangan dibuang nih, akar daun ketumbar. Ini buat bumbu tom yum. Nggak tahu ya. Ini tuh enak banget. Jadi kalau dimasukin. Yang penting kita, ya dimasukin di kuah tom yumnya. Jadi yang penting kita cuci bersih aja nih kayak gini nih. Terus agak digeprek dikit. Cemplungin aja. Jadi wangi dari akar daun ketumbar ini. Terus masukin kuahnya. Masukin potongan tomat. Ini terakhir kita masukin jeruk nipis. Peresin jeruk nipis. Udah biarin lah. Jeruk nipisnya yang banyak kalau tom yum itu biar asam. Lada hitam sama bawang putih ini buat marinasi dagingnya. Duh. Ini kita bikin bumbu lada hitam aja semua ya. Nih, per saus-sausan. Minyak wijen. Kecap manis. Kecap manis, saus tiram. Ini
Saus tomat. Saus sambal juga. Sama minyak wijen. Ini bumbunya udah siap. Kita mau marinasi ayamnya di sini. Tapi Mbak Indri pasang susu enggak? Ada susu kembalian adanya. Dari jam berapa nanti? Dari pagi aku, Bu. Pas subuh tadi dia udah di sini. Sebelum bangun berangkat. Iya. Rohnya udah berangkat duluan. Eh, ini mah dipakein ini kali ya. Tusuk sate ya. Ya tusuk-tusuk aja jadi enak. Oh, tak pakai kompor yang besar aja deh, jadi panggangannya dua nanti. Woi, enggak, kompor gas yang dua itu keluarin ke sini aja. Kayaknya kita mesti pakai dua panggangan. Kompor gas yang gede, keluarin. Opa, ayo, opa. Ayo. Kakak lagi ngapain, Kak? Wah, kakak lagi masak. Timbut. Adek ngapain, Dek? Oh, adek masukin brokoli. Deketin apa? Angkat itunya, nampannya. Ya matiin dulu semua, matiin biar tanganku nggak kebakar. Nah, yang itu juga matiin dulu. Nah, ini tuh kesini jadi lebih besar ya. Nah, siap. Ya. Nyala. Ah, itu. Nah, lebih ngejerojos kan? Olang yang ini. Oh, gambar orangnya. Tadi sendoknya. Olang lagi mana? Orang yang ada mata. Panjang. Apa? Jamur. Panjang. Yang ini yang merah. Mana? Mangkoknya bawa sini mangkoknya. Pak Dani nyobain ininya coba gerak. Bu, tolong kecilin lagi, Bu. Udah melonya ya dia, Bu. Itu brokoli kecemplung-kecemplungin sini, brokoli. Aku mau nyobain ininya nih, penasaran apa namanya jamurnya. Bisa taruh sini. Mana? Yang jangan. Ini mau angkat nih. Ini udah habis sosisnya. Saya mau nih. Iya. Sok. Yang udah bisa dulu. Udah dicoba ya. Kena ini ya, kecipratan ya. Keluar ini ya, keluar ininya ya. Keluar minyak. Depannya mau ini. Ada nasi gak? Ada nasi itu. Ya. Belum masuk kali jamurnya. Pokoknya kami makan ya. Kami banyak mangkok. Lagi gini ya. Yuk. Bakar aja ya.
Aku bakar aja dah, katanya bakar aja katanya. Sosis. Yang itu mau dibakar aja katanya. Kita rempong apa ini panci tom yamnya pecah. Bu, tolong itu bumbu bakarannya, Bu. Bu Lasi jadi operator. Resiko duduk di situ. Ini dicampurin ke situ. Ya. Oh, buat ngebumbuin ini. Juga ya? Iya, gini loh. Tuk, gini loh.